Hey guys, assalamualaikum. So hari ni seperti yang kamu semua tengok dekat tajuk, kita akan buat video haul tentang nak balik college. Tapi sebenarnya aku tak adalah masuk college pun sebab penempatan dekat college tu terhad sebab COVID kan. So dia mesikitkan orang yang masuk college. So nak tak nak aku terpaksalah duduk rumah sewa buat pertama kali je dalam seumur hidup aku ni. Dan aku takut. Kawan-kawan pun tak pernah jumpa lagi face to face, semuanya online apa semua. Dan itu membuatkan aku lagi takut. So disebabkan aku nak masuk rumah sewa dah pun, aku belilah barang-barang yang related dengan rumah sewa tu. Walaupun tajuk kita college. Okay, so tak perlu masa, marilah kita mulakan. So kat sini ada 2 plastik. Penat. So jomlah kita tengok apa yang aku beli. So untuk first kali, dia mana barang yang first ni adalah yang kata sangat membantu kehidupan aku. Aku tak payah nak beli dah benda-benda yang mahal, iaitu kasut. Sekali pandan, first kali kau tengok tadi macam kasut kulit kan, padahal ini sebenarnya adalah getah sahaja. Nampak? Yes, getah sahaja. Dia ada macam-macam corak dan aku ambil corak yang ini. Dan untuk corak yang ni, dia ada 2 jenis. Satu jenis yang macam nampak macam matte, nampak macam tak berkilat sangat. Dan lagi satu nampak yang betul-betul berkilat, nampak macam getah kan. Macam kasut kilat lah, PVC lah, tak tahulah aku. Tapi kalau yang ni, dia tak bunyi kalau berjalan. So macam tak kantoi lah ni, kasut getah je. Dalam dia pun getah, memang tak ada langsung kain. Sebab aku, kalau kasut ni, tak tahulah aku rasa macam tak penting sangat nak beli pun. Walaupun aku nak pakai pikir apa semua, aku rasa macam aku malas nak beli mahal-mahal ni. Senang cerita, kedekut lah. Itu aku beli je lah yang macam getah ini. Boleh lah kan, nak pergi kelas. Betul. Aku ambil size 9 sebab kaki aku besar. Lepas tu wajib ada adalah extension. Extension pun macam-macam jenis, tapi aku ambil yang ini sebab yang ni antara yang murah sikit berbanding yang lain. Lupa juga, aku kena balik dah. Belakang tu tak ada cadar, aku dah cabut cadar. Aku dilema sebenarnya, aku nak ambil 2 meter ataupun 5 liter pula. 5 meter kan. Kalau 5 meter memang panjang lah, tapi kalau 2 meter dia macam 50-50. So sebabkan itu aku ambil yang terus 5 meter supaya senang sikit. Sebab buatnya dekat rumah sewa tu, dia punya plug tu jauh, dapatlah guna benda ni. Dan kalau nak beli benda-benda yang macam elektrik-elektrik ni, pastikan dia ada sirip. Sirim ni yang memastikan keselamatan dia. Extension. Pasal aku beli Handy Plus, kot-kot nanti buat kerja kat sana terluka ke apa ke, senang sikit. Macam tu dalam dia. Warna putih. Dia ada macam-macam jenis. Yang macam warna orange tu pun ada. Tapi aku saja je nak ambil yang warna putih ni. Saja nak try. Lepas tu juga aku beli ni. Sebenarnya dia bukan macam bercuci baju. Tapi aku beli je lah sebab dia comel. Lepas tu dia macam senang sikit nak pegang. Macam iron. Tapi aku tak rasa ini untuk cuci baju. Bukan sesuai untuk cuci baju. Sebab baru sedia macam untuk habuk ke, sapu kasut ke. Tapi aku beli je. Kita ada berus cuci baju. Macam-macam warna, aku ambil yang warna turquoise. Lepas tu aku beli yang ini. Eh, sebenarnya macam tak perlu sangat lah. Tapi memang perlu pun sebenarnya. Sebab aku rasa kalau kat rumah je lah, rumah ni. Kalau rumah dekat rumah sewa sana, aku tak tahu macam mana. Sebab kat sini, meja study aku nampak. Ini meja tau. Tengok nipis sangat kan. Disebabkan nipis ni, hujung ni dia jadi tajam tau. So bila buat kerja dalam meja ni kecil, dia akan terkeluar. Kalau dah tak tangan, tangan akan terkeluar. So dekat sini dia kena bocor tu. Jadi sebabkan itu, aku pun belilah yang ini. Nampak dia pakai macam mana. Macam tu pakai dia sambil menulis. Disebabkan aku punya kos ni, kos banyak melukis, so aku rasa memang memerlukan benda ni. Dia ada macam-macam corak, tapi aku ambil corak yang macam ini sebab macam sesuai lah untuk lelaki sikit kan. Oh, pendek je. Nampak? Bila nak tulis tu senang je. So bila letak kat sini, tak ada lah. Tangan kita lama-lama makin merah kat sini. Sakit, tak ada. Dekat hujung ni dia getah, dekat sini pun getah hujung dia. Ini pun berguna juga untuk aku. Dan sebab itu aku beli je. Lepas tu juga, tunjuk ini ke? Okay, nanti dulu lah. Lepas tu next, disebabkan kita pun dah nak puasa. Cik, kalau tak puasa pun aku beli juga. Nak makan tiap sahur lah kononnya. Aku beli Maggi macam biasa. Aku malah nak beli Maggi yang paket tu sebab aku tahu kalau aku beli mangkuk atau pinggan tu ataupun tupperware tu memang susah aku nak basuh. So aku beli je lah yang macam ini. Yang dalam cup tu senang. Aku beli 3.
dua perisa yang ayam, satu aku ambil yang ini. Perisa ayam ni harga dia untuk sedap satu. Okay, ni harga dia. Aku tak nak yang kari sebab biasanya kalau kari, aku tak tahu kalau aku makan esok tu mesti aku sakit perut. So tak nak aku ambil ayam tu. Aku trauma sini yang kari. Lepas tu, ini pun macam best juga. Aku nak tengok macam mana dia punya rupa sebab dia murah. Ini singlet. Macam tu t-shirt dia. Oh, nasib baik. Okay, boleh lah kot. Sebab dia kata kat sini singlet untuk budak-budak. Haa, child. Tapi aku beli je sebab t-shirt memang bukan t-shirt lah. Apa nama ni? Singlet. Singlet memang pakai kata-kata pun. So, ada 28. Haa, macam tu kan dia. Tak ada singlet. Mesti dah ambil pada singlet tau. Haa, aku pun pandai-pandai lah cari. Lepas tu aku beli cotton bud. Cotton bud yang jenis kayu. Sebab aku suka kayu. Sebab bila korek telinga dia rasa puas. Dia punya pembegang tu tak bengkok-bengkok. Haa, sebab tu aku suka yang kayu. Yang aku beli sebelum ni. Tengok sikit. Yang ni aku dah tinggal kat rumah. Yang ni aku nak bawa pergi sana. Sama. Sebab tu aku suka yang kayu. Dalam dia ada 150 pieces. Okay, ketembat. Biasa je. Lepas tu aku beli Colgate. Colgate yang ni, setiap kali aku pergi Mr. Abang, mesti aku rasa nak beli. Tapi untuk kali ni, untuk video ni, disebabkan aku nak balik sana, dan memang aku pakai seorang, so benda ni bertahan lama. Dan aku pun buat keputusan untuk aku beli untuk aku seorang. Ha, mana tak ada siapa boleh pakai. Kalau tak kena curi lah. Sebab aku beli yang optic white ni. Kononnya nak bagi gigi putih. Nak try je dulu. Macam tu dalam dia. Bertahan lah kot. Sebulan ke sebulan lebih boleh lah. Oh, bau dia macam singgam. Dalam dia warna putih je. Kita ada Colgate. Memang aku akan guna. Selepas itu kita ada sikat. Aku tak tahu lah weh. Hari tu aku keluar. Aku bawa sikat aku. Lepas tu sikat tu dah hilang. Memang satu-satu tu je lah sikat yang aku pakai pergi mana-mana pun. Dan akhirnya sikat tu hilang. Dah banyak kali dah hilang sebenarnya. So aku beli je satu kali ni. Satu ke dua? Aku beli satu je. Sikat yang macam ni. Aku memang suka pakai sikat yang besar macam ni. Dia macam brush. Sebab sikat rambut tu rasa puas. Warna pilihan memang ada satu je. Warna purple. Not bad, not bad. Dia berat. So berkualiti. Hujung dia ada berbola-berbola. Okay. Lepas tu aku beli tisu. Tisu wajib sebab aku ni orang yang selalu selsema. Ataupun apa lagi satu tu eh? Berhingus. Dalam dia setiap ni ada 50 lei, 2 lapisan. 50, 50, 50. So ada total 150. Bagus. Okay, tisu je. Lepas tu benda yang wajib juga untuk budak-budak asrama ke budak-budak student ke kan, adalah ini. Bakul untuk letak toiletries. Ni ah, tu lah. Ubat gigi, sabun, shampoo apa semua boleh letak dalam ni. Dia ada macam-macam warna. Dan semua warna tu warna yang pastel. Aku ambil ni warna macam turquoise sikit. Turquoise pelan macam ni. Pemegang dia warna putih. Dia ada warna krim, warna pink dan macam-macam lagi. Dan bawah dia ada tempat keluar air. Supaya air tak bertakung kat dalam ni. Dia comel. Sebab tu aku beli. Sebab dia comel sangat. Sebab tu aku beli je lah. Harap-harap benda ni bertahan sampai aku habis sem. Lepas tu second last. Eh bukan, ada lagi. Lepas tu aku beli baldi. Baldi dia macam-macam pilihan. Aku pun tak tahu nak beli baldi yang mana. Lailah aku beli yang ini je. Aku ambil warna hijau. Sebab warna hijau ni macam berkenan sikit untuk aku. Dan aku surprise jugalah sebab dia BPA free. So macam bagus lah. Kata plastik ni bagus. Bukan bagus. Plastik ni tak ada toksin apa semua. Sebab dia BPA free. Okay, agak besar. Memang standard baldi pun untuk basuh baju. Aku akan cuba sedaya upaya untuk tidak pergi lobby. Sebab time form 1 sampai form 5 aku dah biasa duduk serama. So memang basuh baju. Basuh baju dekat dalam baldi je lah. Ni duduk rumah sewa. Kalau rumah sewa tu ada mesin basuh baju tak apalah. Tapi kalau tak ada, aku akan cuba untuk tidak pergi lobby. Aku akan basuh sendiri je dalam bilik air. Sebab kena berjimat. Hidup student ni kena berjimat. Lepas tu second last aku ada beli bag ini. Kata apa nama ni? Ini betul-betul bag guni. Bukan tote bag apa semua tu. Sebabkan aku ni student art. Budak-budak yang belajar seni. Konon je lah. Memang aku sengaja untuk ambil yang kosong. Dia memang kosong je tau. Lepas tu nanti lukis lah apa-apa. Lukis apa tu cat. Ataupun buah jahit sendiri. Buat aku punya logo Mr. Doll. Macam mata. Lepas tu misal. Tapi style nampak estetik. Macam tu aku beli. Sangkut je lah. Ini semua boleh pakai. Laki, perempuan semua boleh pakai. Memang betul-betul guni je. Bila pegang yang kasar je rasa guni je. Dalam dia pun kosong. Macam tu je lah. Dan yang terakhir sekali adalah bag juga. Ini. Sebab aku risau.
aku tak pergi lagi sana. So aku tak tahu tempat tu macam mana. UiTM Shah Alam. Dan UiTM Shah Alam tu besar. Dan aku pula ni student art. So kalau nak pergi kelas tu mesti nak kena bawa bahan-bahan melukis apa semua kan. Brush, watercolor, lepas tu kertas lukisan A3 besar apa semua. So aku risau nak bawa barang tu macam mana. Aku pun belilah bag yang macam ini. Bag besar. Dan surprisingly ni bawah dah ada roda. So nak bawa pergi kelas tu, kita seret je lah. Kau nak buka, tarikkan je. Bag ni pun dia macam-macam corak. Dan ada yang plain. Tapi yang plain tu mahal sikit. Yang ni ada corak, dia murah sikit. Dan dia ada zip untuk letak apa-apa dalam poket ke apa ke. Dia cuma tinggi dan besar. Lepas tu ada roda. Bawah dia ni keras. Ni kalau bag untuk shopping pun boleh. Dia murah je RM6. So cara nak tutup dia, tolak sikit. Macam dia tutup. Tolak sikit roda dia. Tutup. Nampak dah jadi kecil. Boleh bawa pergi mana-mana. Portable orang kata. So aku memang suka gila bag ni. Alright, so setakat itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih sebab menonton video ni sampai habis. Doakan supaya kehidupan aku dipermudahkan bila aku dah tak ada dekat rumah ni. Aku rasa ini adalah video yang tak terakhir sebab aku akan buat video lagi depan ni. Ini adalah video second last aku buat video kat bilik ni. Lepas ni aku tak tahu buat video kat mana dah. So doa aku supaya hidup aku dipermudahkan dekat sana apa semua. So setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Bye. Aku takut dulu nak balik sana. Bye. Merahnya inai di jari, tanda kasih dah termatri. Ikatan raja sehari.